Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim wa hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin amin. Wa qad za'ama ba'duhum anna hadha min babil majazi wa huwa isnadul khusu'i ila al-ma'ijarati kama usnidatil iradatu ila al-jidari fi qawli yuridu ayan qaddu. Sungguh telah menyangka oleh sebahagian mereka. Biasanya kalau kata-kata za'ama diungkapkan oleh seorang penulis, itu pendapatnya enggak kuat. Biasanya begitu. Enggak kuat oleh siapa? Oleh penulis ini. Jadi za'ama, jadi dugaan. Sungguh telah menyangka oleh sebagian mereka hadza anna hadza, bahwasanya ini dikatakan min babil majazi, daripada bab majaz. Ya, tentang yang kemarin ya. Tentang batu ya, memancar daripadanya air. Firman Allah, summa qasat qulubukum ba'da zalika fa hiya kal hijarati aw ashadu quswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna min ala lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa Allah bi ghafirin amma ya'malun. Ya, kemudian keras hati-hati mereka dari setelah demikian, maka artinya seperti batu atau lebih keras lagi dari batu. Sesungguhnya di antara batu itu ada yang memancar sungai-sungai dari batu itu. Sesungguhnya batu itu ya, sungguh ada yang pecah lalu keluarlah mata air darinya. Sesungguhnya batu itu ada yang turun meluncur dari karena takut kepada Allah. Itu majaz saja, ada yang mengatakan itu batu begitu majaz sebenarnya. Jadi bukan kata sebenarnya, tapi kata pengarang kitab ini itu dugaan aja. Wa huwa isnadul khusyu' ila ijazat, katanya itu adalah pensandaran khusyuk kepada batu. Hijarati hakama ustilatil iradatu, sebagaimana disandarkan irada, keinginan, ilal jidari, kepada tembok. Begitu pada perkataannya yuridu ayan qadda, yuridu ayan qadda, hendak runtuh. Jadi tembok mau runtuh, padahal tembok kan kagak bisa mau, enggak bisa ingin ya. Awas temboknya pengen rubuh tuh, awas temboknya pengen rubuh. Emang tembok punya hati kepinginan gitu. Kalau orang benar awas-awas, kayaknya dia mau ada yang kebaik. Itu orang bisa. Tapi kalau tembok bisa enggak? Qala Razi wal Qurtubi, berkata Imam Razi dan Qurtubi wa ghairuhum, dan selain keduanya, minal a'immati, daripada para imam, wala hajata ila hadza, enggak perlu kepada takwil ini, katanya. Ya udah apa adanya aja, kayak kemarin kayak begitu ya. Memang benar batunya, malah dari batu itu keluar air, benar ya. Ada mata air dari batu itu, benar. Batunya jatuh dari atas takut karena Allah, benar. Jangan dikemana-manain gitu. Jadi ulama tuh
beda pendapat dalam menafsirkan firman Allah. Boleh berbeda pendapat, yang penting punya fan ilmu. Yang kagak boleh itu kita berpendapat kalau kita enggak punya ilmu. Kita berpendapat kalau menurut saya itu ilmunya apa? Enggak boleh. Sekarang kan begitu ya. Kalau menurut saya ya. Akhirnya banyak orang pada berantem. Iya. Yang rendah aja kagak bisa, bagaimana yang lain-lainnya? Baca kitab kuning aja kagak bisa. Bagaimana mau kenal istilah-istilah ilmu-ilmu yang lain? Malah disepelein ilmu baca kitab, bukan sepele, yang kecil aja itu gak bisa. Sekarang kan begitu, gara-gara gak bisa baca kitab ya, baca kitab, itu gak bisa. Itu ujian paling rendah, katakan baca kitab. Ente masih gak bisa, bagaimana yang lain? Baca kitab susah. Susah gampang? Nah, kalau gampang gak mau ngaji ya. Susah. Ya. Ya, bahasa pejuangnya apa? Nangis dulu ya. Nangis dulu. Baru bisa. Fa inna Allah Ta'ala yakhluqu fi hadhihi sifata. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan ya padanya batu ya, ini sifat. Kama fi qawli Ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibala fa abaina ay yahmilna wa ashfaqna minha. Kata Imam Razi dan Qurtubi ya, enggak perlu kepada takwil ini, karena Allah ciptakan padanya sifat ini, sifat yang ada sama batu itu takut sama Allah, bisa mengeluarkan air, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, inna aradna, sesungguhnya kami pernah, kata Allah, mengemukakan, menawarkan al-amanata, amanah, kami pernah tawarkan amanah ala samawati wal ardi wal jibal, kepada langit dan bumi dan gunung, fa abaina ayahmilna, lalu mereka enggan untuk menerima amanah itu, wasfaqna minha, dan mereka itu khawatir daripadanya ya, daripadanya apa, enggak bisa menjalankan amanah, enggak mau. Emang kita begitu, kalau kita rasanya enggak bisa jangan diterima. Mohon maaf, aduh, kayaknya bukan nolak karena apa, kayaknya saya nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, bukan nggak bisa karena ogah apa, emang kagak bisa, nggak mampu. Ya kalau nggak mampu bilang nggak mampu, jangan kagak mampu diterima tuh berkas ditaruh aja, kagak dikerjain-kerjain. Karena ada orang kayak begitu, berkasnya ditaruh nggak dikerjain-kerjain, tapi dibilang diterima, apalagi duitnya doang dipegang. Jangan sampai begitu. Al-ayat wa qala tusabbihu lahu samawati samawatu was-samawati sab'u wal-ardu wa man fiihinna al-ayat. Dan firman Allah Ta'ala bertasbih kepada Allah oleh langit yang tujuh dan bumi dan isinya, wa man fihinna, ya, man pakainya man ya, semua isi di dalam mereka semua, di dalam langit dan bumi. Biasanya kalau man itu yang berakal, yang pakainya ya, kalau ma ghairu akal, ya, man pakainya man, semuanya isi yang ada di langit dan bumi bertasbih. Jadi semuanya bertasbih.
menandakan apa? Yang bertasbih itu yang berakal. Enggak bertasbih berarti enggak berakal. Jadi semuanya bertasbih. Pohon, ini pohon-pohon. Binatang-binatang semua bertasbih. Ikan, ada yang mengatakan tuh ikan tuh mulutnya oh, itu dia bertasbih. Buat siapa? Buat yang punya ikannya. Ini orang-orang sufi peliharaannya ikan. Bertasbih dia. Wa qala dan ia berkata berfirman pula Allah wan najmu wasyajaru yasjudani bintang dan pohon bersujud keduanya bintang pohon sujud bintang pohon sujud ada orang yang dikasih lihat ya, pohon sujud reba turun bintang turun sujud kepada Allah awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u zilaluhu apakah tidak kamu perhatikan kepada apa yang Allah ciptakan daripada sesuatu ini yatafayya'u zilaluhu berbulak-balik bayangannya itu bolak-balik bayangannya itu adalah karena berzikir kepada Allah. Man kita enggak ngerti. Kalau udah enggak zikir mati. Pohon pisang kagak zikir lagi lumer. Qala ta'ataina tu'ina keduanya berkata langit bumi ta'ina ataina kami datang ta'ina dalam keadaan suka hati dengan taat suka hati law anzalna hadzal qur'an ala jabalin jika kami turunkan ini Quran di atas Al-Qur'an di atas gunung ya atas gunung ya wa qalu li junudihim lima syahidtum alaina qalu antaqanallahu al-ayat dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka kenapa kamu saksikan atas kami mereka menjawab kenapa kamu bersaksi atas kami mereka menjawab Allah telah membuat kami bicara dan nantinya akan bersaksi semua na'udzubillah ya Allah mudah-mudahan ya Allah Allah gerakin kita dalam kebaikan semua nanti apa yang ada di sekitar kita ini termasuk kulit kita bersaksi kepada Allah kita ngaji ini ngaji begini nanti juga bersaksi juga yang maksiat pun begitu aja dia tuh Masya Allah rajin banget Masya Allah oh dia tuh maksiat astagfirullahaladzim semua nanti bersaksi kulit kita bersaksi enggak jadi berbohong-bohong enggak ada gunanya Allah tahu semua ya yang udah biar udah manusiawi punya salah dan dosa sekarang kita mantepin ya keyakinan kita Allah Maha tahu ya, dan Allah Maha baik baiknya Allah membuat kita lupa saking baiknya Allah kita lupa dimaafin terus sama Allah dimaafin terus ya mau benernya kapan nih kira-kira mau benernya kapan tungguin lagi takutnya mati keburu nyamber ya keburu mati masih aja berbuat jahat masih aja berbuat dosa yang tahu kita kan, kita udah sungguh-sungguh belum nih yang tahu kita
wa bi sahihi dalam sahih hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, ini gunung dia mencintai kami dan kami mencintai dia. Wa kahaninil jaz'i al-mutawatir al-mutawatir khabar khabarihi, boleh khabaruhu juga boleh, dan seperti rintihan batang pohon kurma, ya, rintihan batang pohon kurma, hadis yang mutawatir. Pernah Nabi itu batang pohon kurma dijadikan sebagai khutbahnya Rasul. Kemudian ketika Rasul sudah punya tempatnya yang khusus, beliau enggak pakai lagi. Itu batang pohon kurma itu pongkolnya nangis, merintih, nangis, sedih. Nabi tahu itu, Nabi dengar suaranya nangis kayak anak kecil, enggak diinjak lagi sama Nabi. Masya Allah, sedih. Kayak kita ditinggal sama ulama, umpama ditinggal sama ulama, ulama meninggal dunia, sedih enggak kira-kira kita? Sedih. Yang kagak nangis, yang kagak sedih, munafik. Kalau ada ulama meninggal dia enggak sedih, biasa-biasa aja, itu munafik. Orang munafik. Malam ya'zan bi mautil alim fa huwa munafik, fa huwa munafik, fa huwa munafik. Siapa saja yang tidak bersedih dengan matinya orang alim, itu orang munafik. Itu dia orang munafik, itu dia orang munafik, kata Rasulullah. Bagi pakai alhamdulillah, enggak ada lagi, enggak ada yang nasihatin lagi dah, bebas berbuat maksiat. Munafik banget nih. Jadi kalau meninggal orang alim sedih, kenapa? Diangkat ilmu, ilmu diangkat, karena ilmu susah. Kalau gampang enak banget tuh kiai turunin anaknya, turun ke anak ilmunya. Gak bisa begitu. Kalau bisa diturunin enak, diturunin ke anaknya, gak bisa begitu. Kalau belajar juga dia, walaupun anak kiai, anak habib, gak bisa, harus belajar. Masya Allah, kemuliaannya ilmu diangkat. Jadi sedih itu. Dan kalau ada ulama, gembira kita. Allah enggak jadi murka karena apa? Karena ada orang itu. Kecuali ada kebangetan banget yang lain lah. Iya, kayak Aba Anom kan begitu. Ketika terjadi gunung meletus dulu tuh ya, gunung Galunggung ya, itu Aba Anom kan gak kena. Kemudian yang belum lama ini juga gempa, beliau masih hidup, itu saya ingat banget, beliau juga gak kena. Yang kena di sekitarnya aja, lewat aja itu. Itu orang yang Allah cintai. Wa fi sahih muslimin, dalam sahih muslim, inni la a'rafu hajaran bi makkata kana yusallimu alaiya qabla an uba'asa, inni la a'rifu al'ana. Sesungguhnya aku mengetahui batu yang ada di Mekah adalah dia pernah beri salam kepadaku sebelum aku dibangkit menjadi rasul. Sesungguhnya aku mengenal dia. Masya Allah, Nabi kenal batu, batu pernah beri salam sama Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul dengar ini. Iya, jadi batu pernah beri salam sama Nabi.
Saking mulianya itu Nabi. Kadang kita orang kenal sama kita kagak bisa sama kita ya. Ya Allah. Jangan kita marah, jangan. Banyak kita istighfar. Ya, dia belum kenal gue, biarin aja. Jangan kita marah, kita banyak aja istighfar. Ya, kalau memang Allah pengen kenalkan kita, Allah akan kenalkan. Kita penuh maaf aja. Wa bi sifatil hajaril aswadi annahu yashhadu liman istalamu bi haqqi yaumil qiyamati. Dan pada sifat Hajar Aswad, bahwasanya Hajar Aswad ya, untuk orang yang beristilam kepadanya dengan hak hari kiamat ya. Jadi pada sifat Hajar Aswad, annahu yashhadu, bahwasanya Hajar Aswad itu akan bersaksi untuk orang yang beristilam kepadanya dengan hak hari kiamat. Jadi Hajar Aswad pun begitu sama, batu juga itu. Jadi ini untuk membantah pendapat-pendapat yang tadi ya, cuma aja saya bukan, memang benar batu itu. Jadi nanti batu akan bersaksi, batu Hajar Aswad akan bersaksi buat orang yang beristilam kepadanya, mau dia pernah beristilam kepadanya, ya mengusapnya atau juga ya, ya istilam aja. Bismillahirrahmanirrahim, kan banyak orang gak bisa sekarang ya. Penuhan sekarang susah, kecuali cari tempat waktu yang ya yang longgar. Kapan waktu yang longgar? Waktu yang longgar itu ya habis lebaran banget. Habis lebaran nih. Ini ya, habis lebaran banget nih. Idul Adha, Idul Fitri. Habis ya, bulan puasa ya. Umrah bulan puasa, pulangnya habis lebaran. Nah, tuh tuh sepi ya. Lebaran, nah, lebaran di sana. Kayak tahu aja udah. Ama ya dua, ama orang pulang pergi haji, habis orang pergi haji banget, orang pergi haji kita kesenoin ya rapi-rapi ya. Baru sepi tuh. Jadi satu Muharram berangkat dah umrah, sepi banget dah tuh. Insyaallah bisa cium Hajar Aswad. Lain itu penuh semua, apalagi Ramadan. Waduh. Ya. Itu dikatakan kata beliau, wa fi sifatil Hajar Aswadi. Iya, wa fi sifatil Hajaril Aswadi, dan pada sifat Hajar Aswad, annahu, bahwasanya Hajar Aswad yasyhadu, bersaksi, akan bersaksi untuk siapa? Untuk liman istalamahu, untuk orang yang beristilam kepadanya dengan hak hari kiamat nanti. Ya. Wa bayyir zalika, dan demikian itu mimma fi ma'nahu, dari apa yang semakna dengannya. Ini banyak ya, kata beliau banyak lah yang semakna dengan ini, bahwasanya batu benar-benar itu melakukan itu. Bukan majas, emang benar. Ini jangan jauh-jauh, batu kayak begini aja Pak. Hidup ini batu ya. Kata tukang batu kan begitu, hidup batunya berubah. Batunya berubah. Tadi bening, sekarang ya dulu butek, sekarang bening. Iya. Batu karang ini nih, batu karang itu kan besar. Lihat batu kalau dipakai yang enggak dipakai itu. Bening. Wa wa kadza wa fi wa haka al-Qurtubi qawlan anna li takhyiri, dan telah mengikatkan Imam Qurtubi akan satu pendapat bahwasanya huruf atapnya itu li takhyir, ai masalan ni mislan li hadza wa hadza,
ya misran seperti ya, bagi ini dan ini huruf atop ya summa qasat qulubukum ya. Mislu jalisil hasana awi benasirina, seperti kata-kata duduklah engkau kepada Hasan atau Ibn Sirin. Jadi takhir ini. Jadi aw di sini namanya li takhir. Duduklah engkau kepada Hasan atau Ibn Sirin. Silakan. Wa kadza aqaw razi fi tafsiri wa zada qawlan akhara inna alil ibhami bi nismati ila al mukhatabi. Kakol qaili akalta khubzan aw tamran. Seperti ini telah mengikatkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya, dan ia tambahkan akan pendapat yang lain. Sesungguhnya itu wawunya namanya huruf atopnya namanya summa, yaitu ibham, yes, menyamarkan dengan nisbah ya kepada yang dikhitab, seperti perkataan orang yang berkata akal takhubzan aw tamran wa huwa ya'lamu ayyuhuma akala, engkau makan roti atau kurma dan dia tahu siapa di antara keduanya yang makan ya. Apa di antara keduanya yang makan ya, siapa ya di antara keduanya yang makan itu orang yang di khitab ya. Wa huwa ya'lamu ayyuhuma ya ayyuhuma akala ya, dan dia tahu ya apa ya apa yang di antara keduanya yang ia makan, apa di antara keduanya yang akala yang ia makan yang di khitab itu ya. Dia tahu apa yang dia makan tuh. Ini namanya dikatakan ibham, ya. Menyamarkan. Padahal dia tahu siapa yang makan. Wa qala akharu, berkata yang lain, inna bi makna qaulil qaili. Sesungguhnya huruf atop itu dengan makna perkataan orang yang berkata kulu huluan aw hamidon. Makan olehmu yang manis ya, atau yang asam. Ai la yakhruju an wahidin minhuma, atau enggak keluar dari satu dari keduanya. Ai wa qulubukum sarat kal hijarati, hati kamu jadilah seperti batu. Au ashanu qaswatan, atau lebih keras lagi daripada batu. Minha la takhruju an wahidin min adzaini syai'aini, tidak keluar dari satu daripada dua sesuatu ini. Dua pengertian ini. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Tanbihun.